Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum tu, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita sebelum kita dibicara di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tajuk video saya pada kali ini, berapakah gaji YouTube pemula seperti saya di Malaysia ni pada tahun 2022. Terima kasih kepada korang yang selalu tonton video-video saya, dan terima kasih juga kepada subscriber-subscriber baru. Bila saya tengok YouTube Studio, hari-hari subscriber naik, alhamdulillah, kerana sudi menonton video-video mengarut yang telah saya kongsikan. Jadi kepada yang belum subscribe, sudi-sudilah eh. Subscribe tu gratis, buat kata orang Indonesia. Percuma buat kata orang Malaysia. Orang Melayu. Okey, hari ni saya happy sangat-sangat. Happy sangat-sangat sebab apa tak tahulah. Itu yang saya nak kongsikan tu. Sebab income YouTube saya dah masuk. Sebenarnya saya tak sangka saya boleh buat video ataupun saya boleh sampai ke tahap macam ni sekali. Tidak aku sangka-sangka cempedak telah menjadi nangka. A few moments later. Okey guys, sebenarnya nak dapat 1K subscriber ni, korang ingat senang? Susah guys. Mula-mula kita kena merangkak. Kalau atas pokok, kita nak kena panjat. Kalau dekat bawah, kita nak kena gali. Ingat senang, kita bukan influencer hebat dan kita bukan insta famous ataupun artis-artis. Kita buat satu tajuk video, ramai orang follow dan ramai view. Kita bukan seperti yang mereka sangka-sangkakan. Dan juga untuk dapatkan 4,000 jam tontonan ni, ingat senang ke? Adakah seseorang tu nak melihat kita punya video daripada awal percakapan ataupun salam hingga akhir mengucapkan ribuan terima kasih tu? Adakah penonton kita nak tengok video kita tu sampai habis? Melainkan kita letak duit kat tepi tu. Siapa tengok video aku sampai habis ambil duit ni. Mungkin ramai, ramai orang akan follow dan subscribe lah channel kita ni. Okay guys, sebelum tu saya nak perkenalkan lah introduction channel saya ni. Saya nak tunjukkan korang, saya ada buat list list sikit mengenai apa yang saya nak kongsikan tu. Sambil-sambil saya ceritakan, sambil-sambil tu saya tengok list lah supaya saya tak lupa later. Okay, channel saya ni ala-ala personal life lah. Ada vlog, ada travel, ada DJ, PA system, celoteh DJ, belajar celoteh, perkongsian skrip, praktikal menggunakan alatan siar raya. Contohnya macam power mixer, macam mana kita nak gunakan power mixer ni. Knob-knob yang ada ni, macam mana kita nak gunakan. High, mid, low tu apa function dia. Macam tu lah. Contoh macam asas penggunaan PA system. Kita ada mixer kosong, kita ada EQ, equalizer, kita ada power amp. Kita ada 2 biji speaker, kabel sikit, janji bunyi juga ada juga. Macam tu. Dan juga belajar skrip ataupun pengacaraan A to Z di majlis perkahwinan yang saya setiap kali, tiap-tiap minggu saya bentangkan ataupun saya kongsikan dan saya sajikan kepada penonton-penonton semua. Contoh-contoh di majlis perkahwinan, majlis keraian, keremaian dan majlis-majlis yang menggunakan alatan siar raya. Okey, selain daripada tu, channel saya juga ada berkenaan dengan servis aircon, repair aircon, barai unit, split unit lah, aircon, tukar part motor, apa, blower, tukar kapasitor, tukar board berkenaan dengan aircon rumah, split unit. Dan juga electrical, wiring lah wiring fasa hingga 3 fasa. Tapi bila lama-lama, apabila setelah saya demonetize, saya rasa konten saya ni dah jadi bercanggah. Banyak sangat tajuk-tajuk yang saya masukkan dalam satu channel, iaitu channel Mat Rizki. Sebelum channel saya dimonetize, saya ada jumpa YouTuber yang agak terkenal jugalah. Dia cakap tak apa, sebab penonton dah mula mengikuti kita. Penonton A, penonton B, penonton C ada di dalam satu channel tu. Tak apa, teruskan, dia cakap. Lepas tu saya jumpa YouTuber yang setaraf macam saya ni. Dia cakap asing kan. Jadi saya pun tak tahu macam mana saya nak buat. YouTuber yang lama katakan
buat saja, teruskan saja. Upload video, buat konten-konten yang bermanfaat, kongsikan saja apa yang kita buat. Yang penting dalam intro kita tu kita tunjukkan apa kerja buat kita. Tapi bila saya buat-buat-buat-buat, subscriber saya tak lari, malah lagi bertambah. Tetapi saya ada satu idea, saya rasa saya nak asingkan juga. Bila saya asingkan, saya punya channel jadi 6 channel. Daripada channel saya yang pertama, Mat Rizky, pergi ke channel yang kedua, jadi Mat Rizky Motovlog. Pergi yang ketiga, jadi Rizky Razali Icon dan juga Electrical. Pergi channel saya yang keempat, jadi nama wife saya, Syafika Nazir. Dalam tu berkenaan dengan pengajian ayat Al-Quran daripada Juzul Amma, daripada Amma Yata Salun hingga An-Nas, dan juga penerangan bab tajwid yang saya buat lah dekat dalam channel Mat Rizky ni dulu. Tapi saya dah asingkan, hantarkan video tu ke channel Syafika Nazir. Dan channel saya yang kelima berkenaan dengan syarahan agama, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang keagamaan, kebiasaan. Syarahan tu dibacakan ataupun disyarahkan oleh ayah saya sendiri, dan saya masukkan juga di dalam channel Mat Rizky ni, video tu. Tetapi sekarang saya dah asingkan, saya pindahkan masuk di dalam channel Ustaz Razali TV. Jadi banyak jugalah video-video yang saya dah asing-asingkan. Dulu kalau ikutkan sehingga 25 Julai 2022 hari ni, video saya lebih kurang dah 1K lah saya rasa. Disebabkan saya asingkan, jadi channel main saya dah kurang lah video tu. Saya tak padam sebenarnya, saya simpan, tak padam, saya tak delete, masih ada lagi. Dan channel saya yang keenam berkenaan dengan vlog anak saya, apa kerja buat dia, apa yang dia main harian dia kan, dia jalan-jalan dengan kawan-kawan dia ke, dia main basikal ke kan. Okay, saya asingkan ke dalam channel Ahmad Amsyar. Okay, itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan channel-channel yang telah saya buat. Okay, kita berbalik pada tajuk utama kita ni. Saya buat channel ni lebih kurang 3 tahun daripada bulan Januari, 15 Januari 2019 hingga sekarang lah 25 Julai 2022. Alhamdulillah, masih lagi konsisten, masih lagi istiqomah untuk terus buat video, buat konten, upload-upload video kan. Okay, kita teruskan lagi dengan tajuk yang saya nak kongsikan adalah gaji atau pendapatan pertama YouTuber pemula di tahun 2022. So, korang kenalah tengok video ni sampai habis baru korang tahu berapa gaji saya, berapa gaji pertama saya yang dibayar oleh Google AdSense. Okay, sebelum tu, daripada mula tadi saya dah kongsikan dengan korang, saya ada buat list-list lah untuk saya soalkan diri saya dan saya jawab sendiri. Soalan tu kebiasaan penonton-penonton saya soalkan, ataupun penonton-penonton yang selalu tonton YouTube, dia nak tahu apakah jawapan dia dan apa dia point yang penting yang kita kena tahu, sebab seber sedikit lah mengenai YouTube ni penting kita kena tahu. Okey, yang pertama, berapa lama channel saya nak demonetize dan apa syarat-syarat dia. Seterusnya, berapa lama channel saya ni di-review oleh pihak YouTube. Okay, sekarang ni pihak YouTube buat satu syarat lah. Kalau macam dulu tak ada. Sekarang ni, pada tahun 2020, tak silap saya lah, dia dah mula. Iaitu content creator lah, kena capai 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Watch hour Untuk makluman korang semua, channel saya ni telah dimonetize pada 8 November 2021. Maknanya sekarang ni 2022 Julai, hampir setahun. Bermakna setahun lebih lah kan. Apa saya nak kena tunggu air pemalam. Okey, yang kedua, berapa lama channel saya di-review apabila channel saya dah cukup syarat-syarat yang Google AdSense nak. Sekarang channel saya di-review lebih kurang 1 ke 2 hari lebih lah. Selepas pada tu, dalam tengah hari lah saya ingat, saya dapat email mengatakan channel saya dah berjaya dimonetize. Okey, step yang seterusnya, dengar guys Selepas dapat email daripada pihak YouTube, apa yang kita perlu buat selepas channel kita dah dimonetize lah? Yang pertama, kita kena pergi ke YouTube Studio ataupun dashboard. Kita kena tukarkan simbol duit tu daripada warna kelabu ke warna hijau. Nah, hey guys, buka laptop, pergi YouTube Studio ataupun dashboard, pergi dekat channel apa video ataupun channel kita tu, sepatutnya dekat salah satu video tu ada simbol sen tu kan, duit tu, simbol duit tu, asal dia warna kelabu, klikkan, tukarkan, monetizekan dia jadi warna hijau. Apabila kita dah tukarkan warna hijau, barulah iklan akan masuk pada setiap video-video kita. Setiap kali kita postkan video baru, kita kena onkan
simbol hijau tu, baru iklan akan masuk dalam video-video kita. Barulah ada income sikit-sikit. Tapi orang kena ingat, satu video tu kadang-kadang paling kurang 0.01 sen dolar. Ingat, senang nak kumpulkan sikit-sikit baru satu video. Lagi banyak orang view video kita, lagi banyaklah income yang kita dapat. Ingat tu tuan-tuan eh. Bila dah dimonetize, kalau boleh cari view. Sambil-sambil tu carilah subscriber kan. Yang paling penting sekali, apabila dah dimonetize, cari view. Seterusnya berkenaan dengan pin Google AdSense. Pin Google AdSense ni yang paling orang atau YouTuber-YouTuber tertunggu-tunggu sangat-sangat. Termasuklah saya ni. Okay, pin Google AdSense ni akan dikirim oleh pihak Google AdSense bila income kita sudah mencukupi 10 USD. Bukan 100 USD eh, 10 USD baru dikirim. Selagi 10 USD tu tak mencukupi di dalam akaun kita, selagi tu pin Google AdSense ni tidak akan dikirim. Bila dah cukup, baru dikirim. Okey, macam mana kita nak tahu ataupun kita dah dapat melepasi 10 USD tu? First, kita kena ada Google AdSense. Bagi yang tak ada, korang kena daftar dululah. Dah ada, baru boleh cerita. Lagi satu, pada setiap 15 hari bulan, korang boleh check lah berapa jumlah yang terkumpul atau revenue terkumpul yang korang dah ada. Kalau nak ikutkan situasi macam saya ni, saya tak dapat pin Google AdSense tu, saya tak dapat. Saya buat alternatif lain, cara lain. Itu sebablah saya buat video ni, untuk korang faham. Dan saya nak korang tak risaulah, InsyaAllah tetap akan dimonetize juga. Walaupun kita tak dapat pin, saya tak dapat pin, tapi saya tetap dapat monetize. Tapi kena ikutlah step-step dengan main taram je. Kejap lagi kang, pin lain yang sampai. Tak adalah. Okey, pin yang pertama saya tak dapat. Yang pertama tadi eh, saya tak dapat. Lepas tu saya cuba yang kedua, tak dapat juga. Saya cuba yang ketiga, tak dapat juga. Saya rasa 4 ke 5 bulan lah saya cuba tak dapat juga. Tak silap saya, kita hanya boleh request 3 kali saja pin tu. Lepas tu terus buat manual. Okey, ni yang saya buat ni, manual ni. Okay, nanti saya sertakan cara-cara dalam bentuk gambar, saya letak sebelah sini. Dalam bentuk gambar macam mana saya buat menggunakan IC. Hari yang saya buat tu, saya buat, saya letakkan IC, isikan apa maklumat-maklumat yang dia nak, penuhkan alamat, lepas tu daftar teks, penolakan teks tu kan, macam-macam lah. W8 band tu, semua saya kena isikan. Isikan, hantar. Besoknya, tak silap saya, saya dapat email mengatakan channel saya dah dimonetize. Settle guys, sekejap je. 4 ke 5 bulan saya tunggu pin tak sampai-sampai. Saya buat hari ni, besok terus channel saya dah dimonetize. Tak silap saya, 7 hari bulan April 2022. Channel saya dah dimonetize. Saya daftar Google AdSense tu 2021. 8 November, April baru saya dapat. 7 April 2022 baru saya dapat. Faham tak? November, Disember, Januari, Februari, Mac, April, 6 bulan. 6 ke 7 bulan tunggu. Masa tu PKP. PKP teruk. Memang tak boleh, surat tu tak boleh sampai ke kita. Macam-macam halangan. Alhamdulillah, hari ni 25 Julai 2022 saya telah dapat ataupun saya telah terima gaji pertama saya dengan nilai dolarnya 107.9 dolar. Okey, 107 ni kalau kita tukarkan mata wang Malaysia lebih kurang RM 429.05. Alhamdulillah guys, syukur sangat-sangat kan? Syukur sangat-sangat. Siapa nak bagi duit tu kan? Ingat orang boleh bagi senang-senang saja. 400 lebih tu hampir 500. Ingat orang boleh bagi senang. Okey, itu gaji pertama saya. Gaji yang kedua besok, InsyaAllah kalau ada rezeki, saya dah pasang niat pada gaji yang pertama. Tetapi tak ada rakan-rakan yang sambut. Sebenarnya saya nak buat kontes ataupun saya nak berikan hadiah lah kepada viewer-viewer yang selalu support saya. Tak dalam grup, tak ada yang support. Saya letak dekat dalam Facebook, tak ada yang support. Saya letak macam-macam tempat, semua senyap. Mungkin segan lah kan, jarang orang buat macam tu. Tapi kalau nak bagi tu, dia terus bagi je.
tak payah cakap. Kau support aku bagi kau lah. Macam tu lah, saya buat lebih kurang macam tu. Mungkin tak sesuai. Saya bincang-bincang dengan rumah saya. Yang rumah saya kata tak boleh buat macam ni. Macam kita mengharapkan sesuatu pada orang. Lepas tu baru kita bagi. Kalau orang tu tak tengok kita, kita tak bagi. Jadi, once saya tak setuju, saya tak buat lah. Sedikit nasihat lah kepada korang. Teruskan berkarya, buat video setakat mana yang mampu. Post video yang bermanfaat. Sebab, betul tak? Income yang kita dapat nanti, dia akan jadi darah daging. Okay guys, sampai di sini saja pertemuan kita buat masa ni. InsyaAllah kita akan jumpa di video-video yang seterusnya berkenaan dengan pendapatan yang kedua, berkenaan gaji YouTube Malaysia 2022. Okay guys, yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di masa akan datang. Jadi mana yang baik kita jadikan pengajaran, manakala yang kurang kita lupakan. Buruk dan baik datangnya daripada Allah yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Okay guys, jaga makan, jaga minum, jaga tidur. Assalamualaikum. Bye bye. Suara dan wajahku di mana-mana.